Karir Gita Sinaga di dunia akting terus terjaga dan konsisten setelah belasan tahun memainkan peran dalam sinetron hingga film televisi. Bahkan Gita Sinaga terkenal menjadi salah satu artis yang mewarnai FTV Suara Hati Indosiar yang jalan ceritanya sangat menyita perhatian penonton. Konsistensinya di dunia akting membuat Gita Sinaga disebut masyarakat sebagai Ratu FTV dengan puluhan judulnya. Lantas, bagaimana ia mulai karirnya di dunia entertain? Namun baru saja menjajal di dunia entertain, wanita 32 tahun itu dibuat kecewa. Sebab saat video untuk proyek iklan itu tayang, wajahnya tidak terlihat. Namun dibalik kekecewaan dirinya dan keluarga, Gita justru mendapatkan pekerjaan lain dengan diajaknya mengikuti casting untuk produk iklan remaja. Kemudian sinetron pun hanya berjalan satu judul saja, karena wanita kelahiran Semarang, Jawa Tengah 8 Februari 1989 itu harus fokus menyelesaikan pendidikan SMP sampai SMA-nya. Ketika menjadi mahasiswi, Gita Sinaga mulai gila bekerja. Segala judul baik sinetron ataupun FTV, ia jalani sampai melupakan pendidikannya.